Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan milik sempurna. Ya Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena karunia Allah, maka tidak ada satupun manusia yang bakal mengenal Allah. Kita gak akan jadi orang baik. Manusia, kata Allah Azza wa Jalla, innahu kana zaluman jahula. Dia adalah makhluk yang sangat bodoh dan sangat zalim. Menjadi pandai, menjadi alim, menjadi dapat berbuat adil, itu karena Allah yang memilih. Maka jangan berhenti untuk senantiasa memuji Allah dan menyucikannya. Sehingga dua kalimat yang paling berat di timbangan, yang paling ringan di lidah, subhanallah, yang dicintai oleh Allah Ar-Rahman, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibati fillah, orang yang berakal sehat adalah orang yang memandang segala sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dia tidak tertipu. Dia tidak hidup dalam khayalan. Orang yang memandang 1 kilo tembaga sebagai 1 kilo emas, maka orang itu enggak waras. Anda punya pengalaman. Ada salah satu kawan kita di pesantren, rahimahullahu ta'ala. Dia meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, dia sempat ngilah. Pada waktu itu dia berjalan kaki, dia membawa karung yang dia taruh di bahunya. Isinya batu. Hanya tanya sama dia, apa yang kau bawa? Emas. Begitu pula dengan kehidupan dunia. Bagaimana kita memandang kehidupan dunia yang akan berdampak kepada sikap kita kepada kehidupan dunia ini? Kebanyakan kita itu terpedaya dengan indahnya dunia yang kita lihat. Dengan berkilaunya dan gemerlapannya kemewahan dunia ini. Dengan kelezatan-kelezatan yang kita rasakan. Dengan kepuasan-kepuasan yang kita dapatkan. Tatkala kita mendapatkan harta. Tatkala kita mendapatkan jabatan. Tatkala kita mendapatkan nikmat. Sehingga kita lupa kalau ternyata kita di sini ini enggak lama. Dunia ini hanya kepalsuan yang bakal ditinggal. Hanya transit kita di sini. Al-Imam Bukhari dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari, beliau menulis sebuah bab tentang sabda Nabi alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun au 'abirusan. Jadilah engkau di dunia ini. Ada orang yang jadi dokter, ada orang yang jadi profesor, ada yang jadi insinyur, ada orang yang jadi presiden, ada yang jadi menteri, ada yang jadi guru, ada yang jadi ustaz. Tapi ingat, semuanya harus menjadi orang asing. Jadilah engkau di dunia seperti orang asing. Au adiru sabil.
Bahkan kalau bisa engkau jadi abir sabil, orang yang sekedar transit, mau melanjutkan perjalanan. Lalu Imam Bukhari, yang kita tahu ya, perjalanan Imam Bukhari mengumpulkan hadis Nabi ini, jemaah. Perjalanan yang panjang sekali, yang hari ini kita merasakan nikmat. Kita bisa membaca sabda Nabi alaihi salatu wassalam dengan mata rantai yang bersambung kepada Nabi. Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Ali bin Abdullah qala haddatsana Muhammad bin Abdurrahman Abu al-Mundhir At-Tufaul an Sulaiman al-A'mash qala haddatsani Mujahid an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mujahid meriwayatkan dari gurunya, sahabat Nabi Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, apa kata Abdullah bin Umar bin Khattab? Qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi au bimankibayya. Suatu hari Nabi alaihi salatu wasallam memegang pundak atau kedua pundak, dipegang kedua pundak, mau dikasih nasihat, mau dikasih arahan tentang bagaimana seharusnya kita menyikapi kehidupan dunia yang kita melihat pagi ramai, kota-kota besar sampai macet, sore seperti itu. Ini kita lihat zaman sekarang. Di zaman dulu, ya kesibukan manusia dengan dunia terjadi. Maka dipegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Lalu Nabi mengatakan kepadanya, kun fid dunya. Kun fid dunya, ka'annaka gharibun au abiru sabil. Hiduplah di dunia ini menjadi seperti seorang orang asing. Atau orang yang sedang transit, yang sedang mampir. Dia mau melanjutkan perjalanan. Subhanallah. Tidak panjang ucapan Nabi. Yang seharusnya, ya, ini kita mau masuk bulan Ramadan, jemaah. Ada banyak amal soleh yang bisa dilakukan. Kalau anak boleh ngasih masukan yang punya fulus, sewalah Videotron. Kalau nggak Videotron, ada apa namanya, tempat banner-banner di pinggir jalan itu yang disewakan, yang bayar, yang biasanya isinya iklan tentang dunia, iklan tentang makanan, iklan tentang pakaian, tentang peralatan wajah, tentang perabotan rumah tangga, tentang mobil, tentang rokok, diganti. Kun fid dunya. Atau tadi itu yang jadi tema kita kajian malam ini. Kita hanya transit. Ditulis hadis yang di bawah. Untuk mengingatkan orang-orang yang sampai di bulan Syakban pun gak mempersiapkan diri untuk Ramadan. Yang sampai di bulan Ramadan pun gak puasa. Engkau mau kemana? Orang asing itu. Nabi menyebutkan dua. Paloma menyebut, apakah ini pilihan? Jadi dikasih pilihan, engkau hidup seperti orang asing atau seperti orang yang transit. Atau Nabi berpindah dari awal mengatakan seperti orang asing, yang lebih utama engkau jadi seperti orang yang sedang transit, yang sedang lewat doa. Orang asing itu, ya, kita lihat kawan-kawan kita yang merantau di Malaysia. Dia itu warga negara asing. Dia punya izin tinggal yang terbatas. Dia bukan penduduk. Nggak bisa beli rumah dia. Nggak bisa punya usaha. Macam-macam. Ada keterbatasan dia karena dia WNA. WNA yang di Indonesia juga seperti itu. Jadilah engkau seperti WNA.
Ya, biasanya WNA itu ngapain kalau nggak kerja, bisnis, mungkin sekolah. Berapa lama mau tinggal? Nggak lama sih. Terus, ya mau balik. Kenapa? Eh, karena Anda bukan penduduk sini. Dan nggak bisa jadi penduduk sini. Begitu pula dengan kita di dunia ini. Orang asing itu biasanya lebih semangat bekerja. Ana waktu kuliah di Madinah, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pendatang, antara mahasiswa yang datang dari luar negeri yang hanya akan sekolah 4 tahun ya, ambil S2, S1 di Madinah umpamanya, dengan pribumi. Apa perbedaannya? Yang asing ini semangat, semangat. Kenapa? Karena dia tahu, nggak lama waktu dia. Dia tidak menghabiskan waktunya untuk perkara-perkara yang tidak berguna. Waktu dia sangat mahal buat dia. Karena cuma 4 tahun. Lewat dikit, drop out nanti. Sedangkan yang penduduk asli, yang pribumi, nyaman, santai dia. Kenapa? Rumah-rumah dia, kampung-kampung dia, nggak ada urusan perpanjang izin tinggal buat dia. Dia mau apa saja, ya tempat dia. Kita nggak boleh kayak gitu di dunia. Karena memang kita orang asing. Secara realita kita bukan penduduk bumi. Kita penduduk surga. Bukankah Bapak kita diciptakan dan diletakkan di surga? Kemudian di tempat ini diasingkan karena dosa. Maka, ya kalau ingin seperti orang asing, ya udah pelajarin gimana orang asing. Kalau dapat rezeki apa, kirim ke kampungnya. Masya Allah. Dia bisa beli tanah. Kadang-kadang keluarga di kampung, Masya Allah. Eh, Fulan di mana? Oh, Fulan merantau. Kemana? Sedang berada di Dubai, umpamanya. Kerja di sana dia. Kirim apa? Alhamdulillah, kemarin kirim duit, kita beli tanah. Berapa lama lagi kirim duit lagi? Bangun. Ditanya di Dubai, punya apa kau di Dubai? Anak tinggal di kos-kosan. Anak masak sendiri. Anak pagi berangkat kerja. Sore pulang. Dapat duit. Akhirnya. Itu orang asing. Tapi ada orang asing yang kadangkala lupa. Keenakan di negeri itu. Lupa mau pulang. Lupa kirim duit ke kampungnya. Lupa bangun rumah. Lupa duitnya disisihkan untuk modal usaha. Ketika datang waktu pulang ke kampungnya, nggak punya apa-apa. Mas, ada sih orang asing kayak gitu, tapi jarang. Kebanyakan kalau kita lihat perantau itu, Masya Allah, sukses. Yang di kampung sendiri kadangkala nggak sukses. Maka nanti menyuruh kita untuk menjadi seperti. Kita nggak banyak kenalan orang asing itu, ya sudah. Dia cuma dari tempat, dari posnya ke kerja. Begitu pula mukmin. Engkau diciptakan untuk beribadah kepada Allah SWT. Jangan tertipu. Jangan sibuk membangun rumah yang bagus-bagus, yang besar-besar di dunia. Terus ditinggal. Bangun di tempat tinggalmu yang sebenarnya. Au'abiru sabil. Tapi yang lebih bagus itu menjadi seperti orang transit. Lihatlah orang transit. Ngapain orang transit itu? Dia ada yang backpacker. Dia mungkin bawa tas. Dan dia takut. Orang yang perjalanan ini. Takut overweight bagasinya. Anda merasakan. Overweight barangnya nanti ditinggal. Atau bayarnya mahal dia. Ketakutan. Dia berusaha untuk membawa barang secukupnya. Dan dia selalu siap. Transit itu lagi di bandara. Dia siap, dia lihat jamnya. Anak akan berangkat jam segini. Iya. Dia nggak akan kemana-mana. Dia fokus. Mungkin ada tempat-tempat transit yang menggoda. Seperti di Dubai. Airport Dubai, anak lihat Allahu Akbar. Di airport itu ada jualan mobil mewah. Mobil mewah ini semuanya. Subhanallah. Tapi orang yang transit, kalau dia lihat mobil mewah, mungkin dia kepingin.
tapi nggak akan dia kendarai di sana. Kemana? Kargo kirim ke kampungan. Dia fokus, entah lagi ada mau berangkat. Dia terus menanti kapan panggilan buat dia untuk meninggalkan bandara tersebut. Dan kita tahu, kita semua sedang menunggu antrian dan panggilan. Maka sadarlah. Oleh karena itu, Abdullah bin Umar yang mendapatkan wasiat ini, maka dia mewasiatkan kepada Mujahid. Apa kata dia? Idza amsayt fala tantadhir shalah. Kalau engkau sedang berada di waktu sore, jangan nunggu pagi. Kalau mau beramal, ada kesempatan berbuat kebajikan beribadah, jangan nunggu besok. Mau tobat, ya sekarang tobat. Malam ini berbuat dosa, malam ini tobat. Nah, besok aku mau tobat. Besok aku mau sedekah. Sekarang juga. Wa idza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Itu orang yang transit itu benar-benar waktunya mahal dia. Jangan nunggu sore. Karena bisa jadi sore udah mati engkau. Atau sore engkau sudah ada kesibukan lainnya. Ada orang yang selalu mengatakan nanti, nanti, nanti. Ingat musuh kita itu. Musuh kita yang pertama, iblis. Yang Allah sudah mengingatkan kita. Inna syaitana lakum adu. Musuh setan. Musuh yang kedua kita, nafsu kita sendiri. An-nafsul ammara bisu. Yang senantiasa memerintahkan kepada keburukan. Wah, setan ini berusaha terus untuk menggodain kita agar nafsu kita ini ikut setan. Dan dunia yang menggoda. Maka kalau engkau sedang di pagi hari, jangan nunggu sore. Setan itu, kalau seorang berjihad di jalan Allah, seorang yang sholat malam, gak mungkin digodain setan untuk berzina. Terus digodain apa? Ya digodain bagaimana dia riak itu kita dengan dunia yang memang menjadi fitnah. Terus kita harus berhati-hati. Wa khudh min sihatika li maradi. Ambil dari masa sehatmu untuk masa sakitmu. Engkau bakal sakit. Inilah kehidupan dunia. Mau sesehat apapun orang itu datang masa dia lemah, sakit. Maka manfaatkan ketika sehat itu untuk beribadah kepada Allah. Untuk packing barang yang mau dibawa. Kita kan mau berangkat nih, buka tasnya. Apa yang mau dibawa? Masukin. Ketika sehat, masukin. Misalnya. Ketika sakit, berangkat. Makanya orang sakit itu, kalau biasa beramal soleh, ketika dia sakit, pahalanya ngalir. Ditulis terus tuh. Pahala buat dia. Wa min hayatika limautika. Ambil bekal dari kehidupanmu untuk mati. Kita jelas-jelas bakal mati. Oleh karena itu, Rasulullah SAW, di hadis Abdullah bin Mas'ud dikatakan beliau alaihi salatu wasallam tidur di atas tikar. Di atas tikar. Sekarang ini ada kasur harganya ratusan juta. Mau, anak kepingin tidur di atas kasur yang harganya 100 juta, 200 juta. Kira-kira gimana rasanya? Gimana kalau kasur itu kita kirim? Kemana? Rumah kita. Kan lebih utama. Maka orang transit, kita lihat orang transit tidur di kursi. Bisa tidur dia. Bahkan tidur di lantai. Tidur. Kenapa dia gak pikir harus kasur? Kenapa? Aku sebentar di sini. Aku berangkat. Maka itu Nabi AS ketika tidur di atas tikar. Faqama waqad asara fi jambih. Beliau bangun tidur, garis-garis tikar itu membekas di perut Nabi SAW. Lalu kami berkata kepada Nabi SAW, "Law ittakhadna laka wita'an." Ya Rasulullah, kalau kita ya bikinkan buat engkau kasur yang lebih nyaman gitu. Bukan yang mahal, enggak, lebih nyaman aja dari tikar ini. Apa kata Nabi SAW? "Mali walid dunya." Apa urusanku sama dunia ini?
Apa urusan kau sama dunia? Ma ana fid dunya illa karakidin. Hidupku di dunia ini tidak lain hanya seperti seorang pengendara. Seorang musafir. Ya mungkin dia naik ontanya. Istadhalla tahta syajaratin. Dia bernaung di bawah pohon. Mungkin kepanasan bernaung di bawah pohon. Capek. Ini yang namanya transit. Sebentar doang. Thumma raha wa taraka. Kemudian dia akan melanjutkan perjalanan meninggalkan naungan itu. Apa naungan ini? Dunia. Dan terbukti beliau sudah meninggal dunia. Berapa lama beliau hidup di dunia? 63 tahun Hijriah. Sallallahu alaihi wasallam. Terus perjalanan beliau sampai hari ini sudah berapa tahun? Sudah 1431 tahun. Beliau meninggalkan dunia sudah 1431. Betul yang beliau sampaikan. Kita cuma transit, enggak lama. Coba kita bandingkan ya. Kehidupan kita di dunia. Kondisi kita lah. Kita ini hidup 63 tahun, enggak semuanya sehat. Enggak semuanya gagah. Ada masa kecil. Ada masa remaja, ada masa dewasa, ada masa tua, sakit-sakitan. Artinya enggak semua 63 tahun itu produktif bisa dinikmatin, enggak. Apa kata Allah Azza wa Jalla di surat Ar-Rum ayat 54? Barakallahu fiik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian, Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian, Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha mengetahui, Maha kuasa. Barakallahu fikum. Itu kondisi kita. Bayi, lemah, perlahan-lahan jadi kuat, kemudian kuat, kemudian lemah. Proses itu berapa tahun? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan amaru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Bas. Wa aqalluhum man yajuzu dhalika, sedikit yang lewat dari itu. Kalaupun lewat itu, ada umurnya panjang 80 tahun, 90 tahun, udah lemah. Udah kadangkala ya, akalnya kadangkala berkurang, pendengarannya berkurang ya. Terus dengkulnya udah kayak gitu, makannya juga sudah harus diatur. Ini kehidupan dunia. Yang sekarang masih muda, yang masih berlomba-lomba, yang masih berambisi untuk dapat ke dunia, bentar lagi kau jadi tua. Terus mati. Sedangkan kehidupan akhirat, apa kata Allah di surat Ma'arij, ayat 4. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Para malaikat dan Jibril naik menghadap kepada Tuhan dalam sehari setara dengan 50,000 tahun. Allahu Akbar. Bayangin ya, sehari di akhirat itu ada yang sama dengan 50,000 tahun.
kita hidup 70 tahun, anggap umur kita 100 tahun. Dibandingkan dengan sehari, 50 ribu tahun. Berapa persennya hidup kita di dunia? Ini belum kita bicara kehidupan di akhirat yang kekal dan abadi nanti. Ini kita membandingkan satu hari dengan hidup kita semua. Umumnya, kehidupan di akhirat itu seperti yang Allah sebutkan di surat As-Sajdah ayat 5, bahwa kehidupan di akhirat itu fi yaumin kana miqdaruhu alf sanatin mimma ta'uddu. Satu hari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Kalau kita masuk surga hanya satu hari aja, menikmati surga satu hari, itu sudah lebih dari kehidupan dunia kita. Yang kita tahu di surga itu enggak ada orang tua. Terus muda, layafna syababuhum. Terus dapat menikmati kenikmatan dunia. Maka kita benar-benar transit loh ya. Enggak lama gitu. Bandingkan, bagaimana kalau orang masuk neraka? Anggap orang muslim masuk neraka 2 hari. Karena dosa-dosa dia yang harus dibersihkan 2 hari, 2000 tahun. Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'anul Karim seringkali memberikan percontohan tentang kehidupan dunia yang membuat kita terpedaya. Tadi orang transit itu ada orang yang subhanallah karena sibuk tahu-tahu pesawatnya pergi. Ketinggalan kereta dia. Ketinggalan kereta, ketinggalan pesawat. Kalau dia enggak benar-benar fokus dengan tujuan dari perjalanan dia. Ingat, Allah tidak menjadikan dunia ini tempat tinggal. Enggak. Terus tempat transit. Makanya di surat Al-Kahfi ayat 45. Yang kita sering baca tiap Jumat. Apa kata Allah Azza wa Jalla? وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيَاحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Barakallahu fikum. Kita lihat petani sekarang sedang panen raya. Berapa lama mereka menunggu menguningnya padi? Awal mereka menanam, tumbuh hijau. Kemudian mulai menguning, dipanen, diterpa angin. Seperti itu kehidupan dunia. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana menyikapi kehidupan. Ceritanya Abu Umamah Iyas bin Sa'labah. Suatu hari sahabat Nabi ini berbincang tentang dunia. Ya namanya berbincang tentang dunia, ya, kalau kita bicara lihat orang yang suka mobil, bicara mobil ini, ada mobil baru, ada mobil kelas ini, kelas itu. Mungkin ada yang bicara tentang jam ya kalau di masa sekarang ini. Jam atau bicara tentang sepeda. Sepeda ini padahal tujuannya kan untuk olahraga. Tapi bicara merek ini, itu. Bicara dunia. Macam-macam yang dibilangkan. Itu orang yang cinta sama dunia. Di masa Nabi SAW terjadi pembicaraan tentang dunia. Sahabat Nabi ngobrolin tentang dunia. Maka Nabi SAW mengatakan kepada mereka. Ala tasma'un? Apa kalian enggak dengar? Kata Nabi SAW.
Innal bazadata minal iman. Innal bazadata minal iman. Rahu Abu Dawud. Sesungguhnya, kata Nabi SAW, hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Hidup sederhana itu termasuk dari keimanan. Mungkin kau punya lebih. Tapi supaya engkau membuktikan keimananmu, bahwa engkau memang sedang transit, hidup sederhana lah. Makanya sampai dianjurkan kita itu sekali-kali pakai baju yang biasa-biasa lah. Ada orang-orang yang selalu pakai baju branded ya. Bawa tas yang branded, sepatu ini, mobilnya macam-macam. Sekali-kali. Kau tunjukkan kesederhanaan. At-tabadzul minal iman. Berpakaian yang sederhana termasuk keimanan. Engkau yang biasa pakai mobil mewah. Naik pesawat pribadi. Sekali-kali. Engkau naik mikrolet. Engkau naik beca. Berpakaian. Kenapa? Bentar lagi semua kekayaan engkau miliki akan dilepas dari diri. Bajumu yang bermerek akan dilepas. Jammu yang mungkin ratusan juta akan dicop. Kapan? Bentar lagi. Enggak lama. Maka Nabi mengajarkan kepada kita untuk hidup sederhana. Kalau bicara boleh kan, set boleh. Selama engkau tidak berlebih-lebihan, selama engkau tidak sombong, diperbolehkan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah lewat gerombolan orang yang sedang bakar kambing. Diajaklah Abu Hurairah itu ikut menyantap makanan tersebut. Ini kita sampaikan hal ini karena ada orang yang menjadi hambanya uang. Ada yang menjadi hambanya jabatan. Ada yang menjadi hambanya pakaian, model. Ada yang menjadi hambanya kuliner. Nih, Abu Hurairah melihat orang sedang bakar kambing. Dipanggillah Abu Hurairah. Fadl ya Abu Hurairah, ayo kita makan. Boleh halal kambing guling itu. Makanan yang enak-enak itu halal, yang penting sekarang ini tidak berlebih-lebihan dan tidak sombong. Abu Hurairah menolak untuk makan bersama mereka. Abu Hurairah mengatakan kepada mereka, "Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minad dunya wa lam yashba min khubzi syai." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan dunia ini, keluar dari dunia ini. Ya kita paham. Beliau keluar dari dunia ini, dan beliau belum kenyang sama roti gandum. Beliau lebih sering lapar, jemaah. Bahkan beliau lebih sering puasa. Maka manfaatkan di bulan Syaban. Sebelum kita masuk Ramadan. Untuk mengontrol perut kita. Tidak semua yang diinginkan itu harus dipenuhi. Kenapa? Kita transit tidak lama. Kepingin, udah kirim ke sana. Dengan cara kita mensedekahkan harta kita. Keinginan kita itu tetap kita akan dapat. Al-Imam Bukhari rahimahullah. Tadi hadis diriwayatkan Imam Bukhari. Dan Imam Bukhari menukil ucapan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan kitab sahihnya. Irtahalatid dunya mudbirah. Dunia ini sedang beranjak pergi. Dunia ini sedang beranjak pergi. Wartahalatil akhirah mukbir. Sedangkan akhirat sedang beranjak untuk datang. Dunia pergi, akhirat datang. Ya, dengan bertambahnya umur kita, sebagian orang yang masih merayakan ulang tahun, bisa dibayangin, engkau itu berkurang umurmu sebenarnya. Engkau sedang menuju kepada ketuaan. Menuju kepada kelemahan. Engkau sedang menuju kepada kematian. Karena waktu kita itu seperti orang yang punya jam dengan hitung mundur, terus berkurang waktu. Maka Ali radhiyallahu anhu mengatakan dunia ini sedang berangkat pergi. Beranjak pergi. Dan akhirnya sedang berangkat datang kepada kita. Walikulli wahidatin minhuma banun. Dan setiap negeri ini punya penghuni, punya penduduk.
punya anak. Fakunu min abna'il akhir. Jadilah kalian anak-anaknya akhirat. Yang berjuang untuk akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi putra-putra dunia. Masya Allah, juara satu dunia. Paling hebat dunia. Buat apa? Itu orang-orang mungkin yang suka main bola, kemudian mendapatkan piala. Mau dibawa kemana pialanya? Setelah engkau dapatkan, mau dibawa kemana? Orang-orang yang punya jabatan, sampai kapan engkau menjabat? Kadangkala kita dengar bupati terpilih, mati. Gubernur terpilih, mati. Gak mati, di penjara. Ini dunia. Wala takunu min abna'id dunya. Jangan jadi putra-putra dunia. Fa innal yawma amalun wala hisab. Hari ini kita beramal enggak dihisab. Ya buktinya kita ikut kajian dapat apa? Dapat fulus enggak? Dapat rumah enggak? Dapat voucher gratis ini tuh enggak dapat apa-apa gitu. Kita beramal nih, kita sholat, kita zakat, kita puasa, kalau dihitung dengan materi, ya kita enggak dapat apa-apa. Maka Ali mengatakan, al-yum amal, hari ini kita beramal tanpa dihisab. Waradan hisabun wala'am. Besok dihisab sudah. Nggak ada lagi orang beramal. Makanya ketika hari hisab itu, jangan hari hisab. Pas ketika kematian datang. Apa yang diinginkan oleh manusia yang lupa beramal? Itu orang yang orang asing yang tahu-tahu nggak siap-siap. Dia harus pulang. Hatta idza hadara ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fi ma tarak. Ketika datang kematian yang dia inginkan, ya Allah balikin aku ya Allah sebentar aja, ingin amal soleh. Kita transit jemaah, enggak lama. Maka jangan mengatakan besok nanti karena kematian datang, enggak pamit dulu sama kita. Ahibati fillah, Nabi Sulaiman. Siapa yang tidak kenal dengan Nabi Sulaiman? Yang Allah berikan kekayaan yang tidak pantas untuk satu pun makhluk setelah Nabi Sulaiman. Di dunia ya. Kerajaannya itu Nabi Sulaiman minta sama Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman di surat Sad. Ayat 35 sampai 38. Apa kata Allah? Qala rabbi ighfir li wa hab li mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dia berkata, "Nah, fadhil dok." Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." فَسَخَّرْنَا الرِّيَاحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ. Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut perintahnya kemana saja yang dia kehendaki. وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّا dan kami turunkan pula kepadanya setan-setan, semuanya ahli bangunan dan penyelam. Wa akharina muqarranina fil afad, dan setan lain yang terikat dalam belenggu. Barakallahu fikum. Itu kerajaan Nabi Sulaiman. Kalau sekarang pesawat itu, paling besar pesawat itu bisa ngangkut berapa penumpang? 1.000? 2.000?
3.000. Bayangkan nih, pasukannya Nabi Sulaiman bisa diangkut sama angin itu. Dengan perjalanan kecepatan 1 bulan. Nyampe. Tapi kita lihat doanya Nabi Sulaiman yang beliau pinta pertama kali, qala rabbighfirli. Ya Allah, ampuni aku. Sadar Nabi Sulaiman. Yang dia perlukan ampunan Allah. Tanpa ampunan Allah, nggak ada gunanya hidup kita. Kita banyak berbuat dosa. Setelah itu baru minta kerja. Dan Allah kasih. Yang jadi pertanyaan, kemana kerajaan Nabi Sulaiman? Makanya orang-orang barat itu, ya mungkin mereka terinspirasi dengan kisah Nabi Sulaiman. Mereka bikin cerita kerajaan Nabi Sulaiman, harta terpendam Nabi Sulaiman. Nggak ada, habis sudah. Nabi Sulaiman meninggal dunia. Supaya kita sadar bahwasanya sekaya apapun, kalau engkau beriman, engkau akan mati. Allah membagi dunia kepada semua orang. Kita dapat melihat ada orang-orang yang tidak pernah puasa Ramadan kaya raya. Ada orang yang puasa Ramadan, ada yang kaya raya. Suatu hari, Nabi Sulaiman ini sedang berjalan bersama pasukannya dengan jumlah yang banyak. Tadi setan-setan itu kerja buat Nabi Sulaiman. Jadi kalau sekarang orang mau menyelam itu harus pakai alat ya. Harus pakai oksigen dulu. Jadi dulu setan udah nyelam. Ambilin mutiara apa dibawa ke Nabi Sulaiman. Benar-benar sesuatu yang menakjubkan. Disebutkan suatu hari. Dalam sebuah asar Nabi Sulaiman alaihissalam melewatin seorang pendeta. Dia di tempat ibadahnya melihat. Belum istananya, melihat pasukan.